berhasil setelah tim kita meluncur. Sebenarnya sudah bisa ditemui atau belum itu? Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih, Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia di Bon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Kalau untuk kuasa si Sudirman pas sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak, sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama, sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah, saya pengen ketemu Sudirman gitu. Karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Itu dia bisa pingin pesan dari keluarga, tentu kita juga ingin ketemu dia, ya tentu saja sebagai salah satu wujud daripada kewajiban kami sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum. Gitu. Pak, terakhir. Tapi sudah dilakukan ke Polda dan saat ini akan menjalani pemeriksaan dan sedang dalam pemeriksaan. Si Jaya dan Eko. Oh, rencananya hari ini? Hari ini sudah di sekarang tadi informasi terakhir setelah tim kita meluncur. Sebenarnya sudah bisa ditemui atau belum itu? Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih, Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia di Bon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Kalau untuk kuasa si Sudirman pas sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak, sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama, sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah, saya pengen ketemu Sudirman gitu. Karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Itu dia bisa pingin pesan dari keluarga, tentu kita juga ingin ketemu dia, ya tentu saja sebagai salah satu wujud daripada kewajiban kami sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum. Gitu. Pak, terakhir.
Sudah bisa ditemui atau belum itu? Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih, Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia di Bon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Kalau untuk kuasa si Sudirman pas sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Kita mau bisa tanda tangan kuasa, kita nggak sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah saya pengen ketemu Sudirman gitu. Karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu.